Siapkan rayuan mautku. Halo, 2 bulan lo gak ada kabar, tiba-tiba ngajak ketemuan. Itu Laras, ha? Lo pikir lo bisa terus PHP-in gue? Belanjaan gue, ha? Terus gimana sih? Sorry, gue gak sengaja, gue buru-buru. Gak bisa, lo harus tanggung jawab dong. Ini barang gue hancur, ini pasti hancur. Ya, tapi please, gue buru-buru, sumpah. Gak bisa, pokoknya gue... Gue gak bakal ngelepasin lo sampai lo tanggung jawab. Copet, ah? Mer! Kok lo gigit dari gue? Ya lagi, lo bekep gue. Gak mungkin ada copet sekeren gue, sumpah. Please, beneran, demi Tuhan, gue bukan copet, please tolongin gue, please. Iya juga sih, nih cowok emang kegantengan kalau jadi copet. Ya terus kalau misalnya pakai jaket kulit hitam sama kaos putih itu copet bukan kan? Si, tapi kenapa pas kita kejar tadi dia lari? Seharusnya yang gak usah lari kalau dia bukan copet. Benar nih. Siapa yang gak kabur sih kalau dikejar sama orang sebanyak kalian, ha? Udah kita tungguin aja, udah mungkin. Enggak. Gino, kalau kalian gak percaya, kita ke kantor polisi. Kita buktiin. Gimana nih, kita masalahnya. Ini betul usahanya ya. Ini salah orang, yaudah kita udah. Iya, salah orang. Thank you so much. Waduh, ini sih mahal banget. Nih, gue harus 3 kali ngeband baru bisa bayar. Oh, jadi dia anak band. Udah ganteng, kerjaannya keren. Fix. Ya udah. Lo boleh nyicil kok bayarnya. Tapi ada satu hal lagi yang harus lo lakuin buat gue. Kenapa? Lo gak mau? Lo tuh laki-laki sejati bukan sih? Lo nanya ke gue laki-laki sejati? Ya iyalah, masa lo pake nanya? Lo gak? Gue keren begini. Sekarang gini. Permintaan lo apa? Gue mau lo jadi pacar gue. What? Pura-pura. Gue tahu, gue emang ganteng, gue emang keren. Dan lo nyuruh gue untuk jadi pacar lo. Hello, gue gak semurah itu. Gue punya pacar, gue punya cewek, gue laku. Sorry. Siapa juga yang mau jadi pacar lo beneran, ha? Ini cuma pura-pura. Kalau lo gak mau, ya udah, lo harus ganti ruginya tuh full, gak boleh nyicil. Dan kalau gak mau juga, gue teriakin lo copet sekarang. Mau? Pura-pura doang kan? Iya lo pura-pura, sorry ya lo tuh bukan tipe gue. Lo pikir lo tipe gue? Iya lo, gue cantik. Waduh, ini cewek songong banget. Apes lagi gue hari ini. Keluar kandang macan, malah masuk kandang singa. Del. Tunggu, ada yang belum selesai nih. Apaan? Berapa lama gue harus jadi pacar lo? Seminggu doang? Iya. Deal? Deal. Kayaknya mending gua gak usah ngomong aja deh. Daripada Risti tahu, ntar gua kenapa-napa lagi. Aduh, jadi ribet. Ngapain turun? Katanya lu nganterin gua doang.
Thank you ya, nganterin gue. Oi, balik. Sekarang gue udah tahu kosan lo di mana, gue udah tahu nomor telepon lo, jadi lo nggak bisa kabur, oke? Okay? Iya, ribet banget lo. Nyebelin. Bigonya ada? Oh ada mbak, ketok aja mbak. Oh iya, kasih ya. Sama-sama. Digo! Digo! Hai! Lu ngapain kesini? Masih pagi, gila. Gue mau jemput lo. Jemput gue? Aduh, emang kita mau kemana sih? Gue mau minta lo anterin gue ketemu sama orang. Kan lo bisa telepon gue, kita bisa janjian di tempat itu. Ya lihat aja HP lo. Cek. 30 miss call. Ya makanya jadi orang tuh jangan kebo. Lo harus banget ya gue ikut. Ya iyalah, lo kan udah janji sama gue. Lo mau jadi pacar gue selama seminggu. Jadi selama seminggu lo harus anterin gue kemanapun. Yaudah, gue mandi dulu bentar. Yaudah cepetan, gue janjian jam 11 nih, ini jam 10. Iya. Cepat. Bunga-bunga karena cinta. Wah, lama ih. Ayo. Lo bisa nyetir kan? Lo yang bawa. Ayo, cepetan. Perjanjian kita apa sih sebenarnya? Gue kan pura-pura jadi pacar, bukan jadi supir. Ya udah jalan aja cepetan sama aja. Dinda. Dirami dengan kasih sayang yang ku punya. Oh, bukan gombal ini fakta. Bukan gombal tapi inilah cinta yang ku rasa saat ini. Itu dia. Hai Zal. Din. Sorry ya aku telat, tadi nungguin Digo jemput dulu. Dia siapa? Gua. Dia pacar aku. Pacar kamu? Kayaknya aku gak pernah ngomong putus deh sama kamu. Riza, kamu ngilang 2 bulan gak ada kabar, apa coba namanya kalau bukan putus? Iya. Masalah itu aku bisa jelasin, Din. Cuman aku yang pasti balik ke sini karena gak mau LDR sama kamu. Sorry ya, tapi sekarang aku udah punya pacar. Dan aku udah gak punya perasaan apa-apa lagi sama kamu. Sekarang aku udah move on. Aku udah pacaran sama Digo. Ngajar, gue. Riza! Kamu tuh apaan sih? Lu rasain tuh. Itu akibatnya lu udah ngerebut cewek gue. Ya ampun, Digo, kamu gak apa-apa? Coba sendiri liat, aduh tuh gak lebam ya? Tepe sakit, gak lebam. Iya, sorry. Tapi makasih ya, lo udah nolongin gue. Semoga aja abis ini Rizal tuh gak ngejar-ngejar gue lagi. Yaudah, berarti tugas gue selesai ya? Enak aja. Lo masih punya kontrak 6 hari lagi sama gue. Mumpung di sini, gimana kalau kita makan dulu? Lo mau pesan makan apa? Apa? Lo tuh harus makan yang banyak ya, soalnya schedule gue padet banget hari ini. Nggak usah sok kayak artis deh lo, nggak usah sok ide. Schedule apaan lagi? Kepo, liat enter. Yaudah, gue pesan makan dulu. Apa aja ya, terserah gue. Kamu bertanyakan semua.
tuh cewek jomblo emang suka begitu ya. Kadang baik, kadang judes. Lumayan daripada lu manyun. Gitu sih ngomongnya. Ayah. Ke mana keluar ini ya? Thank you ya. Wih, ikan. Yang selalu dia. Lu dibayar pakai nasi kotak doang. Sama, terima kasih. Hebat. Terus lu dapat apa dengan nasi kotak ini? Ya namanya juga bantu temen, ya gak apa-apa dong. Hebat! Kasih hebat-hebat terus. Malu dipuji. Iya enggak, gue gak nyangka aja cewek kayak lu kayak begini nih mau makan nasi kotak. Ya mau lah, emang kenapa? Enak. Lagian nih ya, meniti karir itu di mana-mana dari bawah dulu. Baru naik ke atas. Awalnya gue berpikir cewek jutek rese kayak lo begini nih gak mau dibayar dengan nasi kotak, tapi setelah gue tahu lo mau dibayar dengan nasi kotak nih, buat gue lo keren. Selain keren, lo the best, baik. Makasih ya udah puji gue. Apa sih abis puji gue terus kayak gitu? Oke, tugas gue buat hari ini udah selesai kan? Ya udah. Ya udah kalau gitu gue harus latihan band dulu hari ini. Ini kuncinya. Lo latihan di mana? Gue anterin ya. Gue latihan di studio musik Melodi. Udah enggak usah, gue bisa sendiri. Ih, beneran enggak apa-apa lo? Iya, udah lu jalan aja. Eh. Dah, hati-hati. Tapi gue cabut duluan gak apa-apa ya? Ya udah, soalnya di luar. Ya udah, si men. Itu Digo. Gue samperin kali ya. Tapi banyak teman-temannya. Oke. Cabut ya. Deh. Deh. Udah pada pergi tuh. Udah selesai hatinya? Udah dong. Itu cewek siapa? Kok peluk-peluk Digo? Pacarnya kali ya? Kok gue gak suka yang ngeliatnya? Kita udah mau jalan nih? Ayo. Bentar. Aku angkat telepon dulu bentar ya. Iya. Halo. Halo Digo. Lo lagi di mana? Bisa nolongin gue gak? Please. Lu kenapa sih? Kok suara lu gitu? Gue gak tahu nih, tiba-tiba kepala gue pusing banget. Bisa anterin gue ke rumah sakit gak? Soalnya di rumah gue lagi gak ada siapa-siapa. Tapi... Yaudah deh. Yaudah lu cepetan ya, jangan lama-lama. Ntar alamat rumah gue WhatsAppin, oke? Okay? Oke. Sayang, kayaknya aku harus batalin makan malam kita deh. Aku udah urusan mendadak. Urusan mendadak? Iya, tadi manajer kafe yang biasa aku ngeband di sana nelfon aku, katanya ada kontrak yang harus aku selesaikan, jadi aku harus kesana sekarang. Yaudah deh, gak apa-apa, dinernya kapan-kapan aja. Yaudah kalau gitu, aku anterin kamu sampai dapat taksi. Gak usah, aku ntar pesen ojek online aja. Kamu mau berangkat sekarang? Iya, kamu yakin? Yaudah, aku jalan ya. Bye.
Indah. Iya masuk Din. Aja, Digo. Loh, Din? Lo kenapa? Mau gue antar ke rumah sakit? Nggak usah, nggak apa-apa. Nggak tahu nih, tadi tiba-tiba kepala gue pusing banget. Cuma sekarang udah mendingan sih, Go. Tapi kalau ntar kambuh lagi, lo mau kan anterin gue ke rumah sakit? Iya, santai aja. Lo mau kan nemenin gue di sini? Iya. Weh, by the way itu gitar siapa? Oh, itu gitar bokap gue. Boleh pinjam? Boleh. Gue lebih milih nemenin gue daripada jalan sama pacarnya. Kenapa pas tahu Dinda sakit gue jadi cemas ya? Masa iya gue suka beneran sama dia? Padahal kan kita baru aja ketemu. Apa kabar lu? Baik. Oh, di sini ngapain? Gue habis meeting sama teman gue yang punya agensi di sini. Lu ngapain sih? Oh, gue di sini magang. Oh, kapan balik dari Jerman? 2 hari yang lalu. Oh, nggak ngabarin gue sih. Ya habisnya kontak di HP gue pada hilang semua. Jadi gue nggak bisa ngabarin lu lupa ada deh. Lu mau kemana? Ngopi yuk. Gue sebenarnya ada janji sama cowok gue malam ini buat dinner. Gimana kalau lo join aja? Gak apa-apa. Iya, gak apa-apa. Ya udah deh, ayo. Iya. Ya udah, kalau gitu gue cabut latihan dulu ya. Iya, makasih ya buat hari ini. Yep. Bye. Dah. Gue terpaksa bohong sama Dinda. Gue bilang kalau gue mau ngeband. Soalnya kalau dia tahu gue ketemu Risti, gue gak bakal dikasih izin. Jadi lo sama Dinda udah putus? Ya selama gue di Jerman, gue nyari tahu kabar dia. Dia tuh gak pernah ngabarin gue. Ya, pas gue balik ke Jakarta, pas gue dapet nomor dia, tiba-tiba dia udah jadian sama cowok lain. Magis juga ya kisah cinta lo. Ya, gue gak nyangka aja dia bisa kayak gitu sama gue. Cowok lo misalnya apa? Ini sih, ada jus melonnya ya. Ada juga jus strawberry. Ya, makasih ya, Mbak. Makasih ya. Yaudah, kalau kayak gitu gue ke toilet sebentar ya. Hai, sorry aku telat. Kamu dari mana aja sih? Biasa, ada latihan mendadak. Ini sih, kita nasi putihnya ya, Kak? Iya. Loh, kamu udah pesan makan duluan? Iya, kamu mau pesan makan lagi? Pindang gurame. Nggak usah deh, aku makan yang ini aja. Oke. Okay. Siap, Mbak. Minta ini ya, dong. Pisau, ya. Yep. Nanti, terima kasih. Oh iya, aku kesini bareng sahabat aku juga loh. Oh gitu? Nah, aku sengaja aja kesini biar bisa kenalan sama kamu. Oh iya. Kamu nggak mau pesan lagi? Enggak, udah ini aja. Oh, ini temen aku. Kenalin, Digo, cowok gue. Mampus gue. Ini kan si Rizal, mantannya Dinda. Dia cowok lo? Iya, lo kenal. Eris, dia yang rebut Dinda dari gue. Lo ngapain di sini? Kamu beneran doain aku sama Dinda? Enggak, Riz. Aku bisa jelasin semuanya ke kamu. Aku sama Dinda cuma pacaran bohong-bohongan doang. Enggak mungkin lo bohong-bohongan. Orang gua ngeliat lo sendiri kok lo mesra-mesraan sama Dinda. Jadi selama ini aku ngajak kamu pergi, terus kamu selalu bikin alasan itu karena kamu udah ada cewek lain. Bentar ya, biar gue yang jelasin.
Risti, ini tuh gak seperti apa yang kamu perkirakan. Mulai sekarang, kita putus. Risti, sumpah Risti. Risti, Risti, aku bisa jelas. Oh. Makanya lu jangan suka mainin perasaan cewek. Itu pelajaran buat. Paham? Lu bayar nih. Apes banget. Jadi kenapa gue yang kena bayar? Go. Kok lo bengong terus sih dari tadi? Gue bisa putusin sama cewek gue. Bisa? Iya. Gara-gara dia tahu, dia ngira gue selingkuhin dia. Kok dia bisa tahu? Itu, gara-gara mantan lo tuh, si Rizal. Ternyata dia itu sahabatnya cewek gue. Mereka jalan berduaan. Sorry. Terus lo masih sayang sama dia? Coba deh, lo bayangin. Gue pacaran sama dia udah 2 tahun. 2 tahun! Tapi lo masih sayang gak sama dia? Ya masih lah. Lu mau gak nolongin gua? Bilangin ke cewek gua sebenarnya apa yang terjadi kalau emang kita nih gak ada apa-apa. Kalau gue ngomong ke Risti, gue sama Digo cuman pura-pura pacaran, ntar yang ada Rizal malah tahu. Terus dia bakal ngubur-ngubur gue lagi. Aduh, jangan deh. Gue udah ilfil banget sama Rizal. Please, ayo dong tolongin gua. Masa lu ngomong doang? Oh enggak. Gimana ya? Sebenarnya tuh gue mau rubah perjanjian kita. Rubah gimana maksud lo? Ya gue mau batalin perjanjian kita. Jadi lo tuh kayak gak perlu bayar ganti rugi lagi. Semuanya? Semuanya. Kenapa lo gak bilang dari kemarin? Jadi kan gue gak putus. Tapi ada syaratnya. Asal lo mau jadi pacar gue beneran. Kok reaksi lo kayak gitu? Gue pikir lo beneran suka sama gue. Emangnya lo gak mikir ya? Kita kan banyak kecocokan. Lumayan sih. Kalau gue jadian sama Dina, terus kelanjutan gue sama Risti gimana ya? Tapi selama gue jadian pura-pura sama Dina, gue emang ngerasa banyak kecocokan sih sama dia. Plus, gue gak perlu ganti rugi. You are my love, you are my life, you are my everything I need. I give you my heart, I give you my soul in every way. Hati merasa sepi bila ku jauh dari sentuh cintamu. Ingin selalu ada dekatmu, selalu ada di hatimu ya. Jangan tinggalkan dan jangan kau lepaskan untuk memalukku, jagaku di setiap detak jantungku. Oh, oh. You're my love, you're my life, you're my everything I need. I give you my heart, I give you my soul in every way. You're my love, you're my life,
lagi nih? Udah sih, udah kelar ini. Iya, Bray. Kita balik duluan kayaknya. Oh, yaudah. Udah, Bray. Besok ya. Oke. Cabut juga balik, Bray. See you tomorrow, man. Jangan lupa ajakin si Dinda besok. Sip. Hati-hati, man. Tiga, dua, satu. Oke, nice pose. Sekali lagi ya. Tiga, dua, satu. Oke. Bentar ya, Sam. Kayaknya HP aku bunyi deh. Bentar ya. Halo, Digo. Kamu bisa nggak telepon aku ntar? Soalnya aku lagi pemotretan nih. Ini bentar aja kok, bentar aja. Sorry ya. Aku mau ajakin kamu nonton aku besok pas aku lagi main di kafe. Kamu bisa? Iya, itu ngomonginnya ntar aja ya. Aku nggak enak ditungguin sama fotografernya. Oke ya, dah, bye. Halo, halo. Halo. Ya, aku udah mati. Aku marah sama kamu, kau selalu salahkan aku. Aku bosan sama kamu, kau selalu cemburu. Dan apa yang harus aku lakukan agar kau mau mengerti? Ini dan itu telah ku lakukan, tapi kau tetap cemburu. Itu ada telepon kamu? Udah biarin aja, nggak penting. Oh. Oke, ya udah. Lanjut ya. Oke. Tumben nggak diangkat sama Dinda, kenapa ya? Biasanya abis pemotretan ngabarin gue. Kan enggak. Tuh. Kok ada angkat ya? Angkat dong. Wah. Ada yang gak beres nih. Gue samperin aja kali ya. Motor apaan, Pak? Lah ini handphone mati. Kenapa ketawa? Handphone mati ketawa. Gue handphone gak diangkat. Gak bisa ketawa. 3, 2, 1. Oke, nice. Coba lihat hasilnya. Sambil duduk aja ya. Nah, lihat tatapannya kamu itu. Cantik banget sih. Bagus ya. Oh iya. Teleponnya tadi gak diangkat. Oh iya, itu gak penting. Oh. By the way, cowok yang waktu itu pacar kamu bukan? Cowok mana ya? Cowok yang waktu itu yang suka nemenin kamu biasa pemotretan. Kan aku suka ngeliat dia di studio. Oh. Itu dia mas sepupu aku. Sepupu? Baguslah kalau kayak gitu. Kalau aku sih jomblo. Kamu lebih bagus rambutnya panjangan dikit deh. Gue gak mungkin nih ngebiarin kesempatan bagus ini. Kapan lagi gue bisa deketin fotografer handal? Kan kali aja dia bisa orbitin gue jadi model profesional. Ada kemana ya? Kok udah sepi? Maaf mas, nyari siapa ya? Oh, saya mau nanya pak, pemotretan yang di dalam masih ada? Pemotretan sudah selesai mas, kantornya pun sudah tutup. Oh gitu.
Ya udah, makasih ya, Pak. Iya, sama-sama. Silakan, Miss. Kamu kemana sih? Itu bukannya Dinda ya? Dia lagi sama siapa tuh? Kok kayaknya mereka akrab banget? Eh, kok bengong sih? Oh, gak apa-apa kok. Jadi yuk, jadi yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kemana kamu semalam? Semalam aku pemotretan. Iya tahu, abis pemotretan kamu kemana? Aku teleponin kamu nggak, kamu angkat. Aku jalan sama mantan aku. Riza? Bukan, mantan aku yang satu lagi. Kenapa kamu nggak bilang sama aku? Ya abisnya nanti kalau aku bilang kamu marah. Aku lebih marah kalau kamu nggak bilang sama aku. Ya udah iya maaf, aku janji deh aku nggak bakal kayak gitu lagi. Oh ya kamu kesini bukan cuma mau marahin aku doang kan? Pasti ada yang pengen kamu omongin. Mau ngomong apa? Nanti malam biar aku manggung. Aku mau ajak kamu nonton biar aku sekalian aku kenalin kamu sama teman-teman aku. Ya. Maaf ya, kayaknya aku gak bisa datang deh. Gak bisa kenapa? Ya soalnya aku ada pemotretan, sibuk banget. Loh, bukannya kamu lagi free hari ini? Nah itu dia, ternyata ada model yang gak bisa datang, terus dia nyuruh aku gantiin dia. Sebentar aja gitu gak bisa, sebentar aja. Gak bisa. Ya udah. Next time aja ya. Gak apaan. Iya udah. Jangan marah ya. Ya aku pulang dulu ya. Nah. Cepet banget pulangnya. Selamat malam semuanya. Selamat datang di Cafe Magenta. Nah, sekarang kita open request ya buat siapa yang mau request silakan tulis di kertas. Dan sebelum itu kita akan menyanyikan lagu dari band kita yang berjudul Selamat Tinggal. Aku tak mengerti memahami diriku, keinginanku, walau terus ku coba langkah kita tak senyawa. Selamat tinggal kekasihku, aku telah tinggalkan semua cinta kita dan akhir dari cerita yang kita tuliskan inilah. Selamat tinggal sayang. Balat tuk
kenyataan yang telah terjadi. Walau terus ku coba, langkah kita tak senyawa. Selamat tinggal kekasihku, aku telah tinggalkan semua. Kamu sering kesini? Ya, aku suka nongkrong di sini. Menurut aku, band yang suka main di sini keren banget. Ini sih bagus. Makanya aku ajak kamu ke sini. Dan aku baru sadar kalau vokalis itu sepupu kamu ya? Hah? Iya, sepupu kamu. Sepupu? Biasa ada di pemotret, kan? Jadi dia main di sini? Enggak, dia enggak boleh ngeliat gue sama Samuel. Kita pindah yuk. Loh, kenapa? Iya, itu sepupu aku kalau ngeliat aku jalan sama cowok lain, dia tuh pasti bisa ngadu ke orang tua aku, terus orang tua aku tuh galak banget. Pokoknya ribet deh. Kita pergi aja yuk. Ya, pergi aja. Semua cinta, jalan ya. Dan akhir dari cerita yang kita tuliskan inilah. Selamat tinggal sayang. Dinda! 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 Kok bisa-bisanya dia bohong sama gue? Dia bilang dia hari ini ada pemotretan, makanya dia gak bisa nonton gue. Gue udah tenang. Besok lu temuin dia, lu bahas baik-baik, jangan pakai emosi. Karena emosi lu gak bakalan nyelesain masalah sama dia. Udah kok, mending sekarang lu berpikir positif aja. Mana tahu cowok itu kakaknya atau mungkin omnya kali? Kakaknya atau omnya? Kalau itu kakaknya atau omnya, dia gak mungkin kabur pas ngeliat gue. Bray, kali aja emang dia gak beli di pasaran. Setahu gue ya nih ya, kalau model itu biasa dikontrak. Mana tahu dia itu nggak mau ngakuin sama agensinya kalau kau tuh pacarnya. Kalian tuh kenapa pemikirannya? Ya mudah-mudahan aja benar apa yang kalian bilang. Digo, ngapain kamu kesini? Mau jelasin soal kejadian kemarin. Kamu jangan marah ya. Ya udah jelasin. Tapi janji kamu jangan marah. Jelasin. Iya, jadi cowok yang semalam itu namanya Samuel. Aku sama dia udah pacaran. Kamu sama dia udah pacaran? Berapa lama kamu pacaran sama dia? Semenjak pemotretan kemarin yang kamu teleponin aku gak bisa-bisa. Digo, Samuel itu fotografer terkenal. Ya aku pikir kalau aku pacaran sama dia, dia bisa ngorbitin aku jadi model profesional. Bisa ya kamu berpikir sedangkal itu? Ya aku cuma ngambil jalan pintas aja. Soalnya tuh aku capek banget, cuma dibayar pakai nasi kotak. Emang kamu gak kasihan apa? Enggak. Terus sekarang, kamu pilih aku atau dia? Ya, kamu tuh jangan nyuruh aku milih dong, aku gak bisa. Loh, jelaslah kamu harus milih. Kamu milih aku atau dia? Jelas-jelas kamu yang salah kok. Ya udah, kamu kasih aku waktu 1 bulan buat mutusin Samuel ya. Soalnya dia janji banget sama aku, dia mau jadiin aku ada di cover majalah, ya. Aku gak mau ngilangin kesempatan itu, Digo. Enggak. Seminggu. Gak mau, 1 bulan. Seminggu. 2 minggu. Enggak, seminggu. Mau syukur enggak, ya udah. Terus kamu pikir cewek cuma kamu doang. Ya udah, oke. 1 minggu. Oke. Ya udah deh, sekarang kayak gini dulu aja. Yang penting
gue gak kehilangan Diego ataupun Samuel. Tes cek 1, 1, 1, 1, 1. Bro, ini orang cek soundnya mana sih? Tadi ngecek belakang juga. Hah? Belakang. Lama banget lagi. Tes 1. Hai. Hai. Akhirnya kamu datang juga ya. Kamu pasti pengen nonton aku ya? Kamu kenapa sih kok agak aneh? Enggak kok, enggak aneh. Aneh ya? Enggak kayak biasanya. Ada apa sih? Halo sayang. Hai. Maaf ya sayang, kamu jadi nunggu lama. Kamu makin hari makin cantik aja. Maksud sih? Makasih. Iya. Oh, hey. Kamu sepupunya Dinda kan? Sorry ya, kemarin ini kita kabur dari kamu karena Dinda takut kalau kamu ngelaporin ke orang tuanya karena kita pacaran. Aku cuma mau bilang baik-baik nih ke kamu. So please jangan pernah kamu kasih tahu ke orang tuanya kalau kita pacaran. Karena aku gak mau pacar aku yang cantik ini dimarahin, oke? Okay? Orang tua? Keren loh. Loh, kenapa sepupu kamu? Biarin aja dia makan ya. Tak mengerti apa yang telah terjadi. Kau sakiti aku berulang kali. Go. Lu kenapa? Gak, gue gak apa-apa. Sorry. Belakang ini gue agak gak konsen sama band kita, jadi agak berantakan. Udah gak apa-apa. Kalem aja, kita juga ngerti. Tapi Go, lu sama Dinda masih jadian gak sih sebenarnya? Masih kok. Lah terus kenapa sih Dinda jalan sama cowok lain? Itu kan cowok sama yang kayak datang minggu lalu. Bray, kok kau mau sih diduain dia? Jadi gini ya. Dinda itu punya mimpi kalau dia mau jadi model profesional. Dan itu cowok adalah fotografer profesional. Nah, Dinda berpikir kalau dia sama cowok itu, dia bisa mencapai mimpinya. Ya, cuma sekedar itu doang. Dan juga gue gak mungkin dong ngancurin mimpinya Dinda. Lo apa sih yang udah dibikin sama Dinda sampai lo itu rela buat diduain sama dia? Awalnya, gue lebih milih Dinda daripada Risti. Dan setelah gue dapetin si Dinda, tapi Dinda mutusin gue, Kiki mana? Jadi lo itu cinta sama Dinda apa gengsi doang? Cinta! Gini gue ya, gue kasih tau. Lo sebagai cowok bisa, lo cinta sama orang itu wajar. Tapi sebagai cowok, lo juga harus punya harga diri, men. Nah, setuju gua banget gue. Gue setuju. Jajah aku dengan cintamu, karena kau tahu aku mencintaimu lebih dari apapun. Hai sayang. Kamu lagi ngapain? Ayo! Ini aku lagi siap-siap mau pemotretan. Pemotretan? Ini udah seminggu loh, kamu janji sama aku katanya kamu memutusin Samuel. Kamu gimana sih? Diego, aku minta waktu lagi ya. Soalnya ini baru aja aku mau pemotretan buat majalah. Nah sebentar lagi, sedikit lagi nih, aku bakal jadi cover majalah. Ya, aku minta beberapa hari lagi. Jangan buat aku nggak percaya sama kamu, please. Ya udah, iya malam ini aku janji bakal putusin Samuel. Ya udah, kalau malam ini kamu nggak mutusin dia, aku akan kasih tahu ke Samuel kalau kamu ini pacar aku. Iya, aku janji.
Kamu baik-baik aja kan, sayang? Aku baik-baik aja kok. Aduh, gimana caranya ya? Gue ngomong ke Samuel kalau gue mau putus sama dia. Oh iya, tadi direktur majalah Fashionista kontak aku. Katanya mau ketemu kamu. Kira-kira kapan kamu ada waktunya ya? Kayaknya sekarang bukan waktu yang tepat deh buat mutusin Samuel. Enggak, sebelum muka gue muncul di sampul depan majalah Fashionista. Kamu masih berminat jadi model cover majalah Fashionista kan? Ya masih dong. Kira-kira lusa aku kosong deh. Oke. Berarti kamu bisa ketemu sama Pak Niko di kantornya kan? Bisa banget. Kalau gitu aku langsung kabarin Pak Niko ya. Makasih ya sayang ya. Kalau Digo nanya ke gue bilang aja kalau gue udah putus sama Samuel. Ya, semoga Digo gak tahu ya kalau gue bohong. Gimana? Kamu udah putusin Samuel semalam? Iya udah kok, aku udah putusin Samuel. Aku kan udah janji sama kamu, masa aku bohong sih? Oh ya, ini aku bawain kamu sarapan. Makasih ya. Karena kamu udah milih aku dan udah sama. Iya, sama-sama. Semoga Digo gak tahu kalau gue bohong. Sekarang gue harus cari cara nih buat bagi waktu gue sama Samuel. Sebentar ya. Oh, oke. Ya, sebentar aja. Ya, gak apa-apa. Gak apa ya, kamu nunggu sebentar aja ya. Sebentar.
ketahuan. Kamu kemana aja? Aku nyariin kamu loh. Kamu udahan ya? Ya iyalah, yang lain juga udah pada pulang. Aduh, ya ampun, sorry banget ya Digo. Gara-gara tadi aku minum obat diet, terus jadinya aku bolak-balik terus ke toilet. Kamu minum obat diet? Ngapain lagi juga, badan kamu udah bagus kok, gak usah diet-diet segala. Ya kan biar kurus. Ngerti, cuma gak bagus buat kesehatan kamu, gak usah diet-diet lagi ya. Oh ya, by the way tadi aku ketemu sama Samuel. Di sini. Iya, cuma dia nggak lihat aku. Kok bisa kebetulan? Kamu lagi ngapain di sini? Oh iya, pesanan makanan kita udah datang loh. Dia sepupu kamu ya? Makanan udah jadi deh. Apa dia? Digo. Digo, Digo tunggu, tunggu. Biar aku jelasin ya semuanya. Apalagi sih, udah gak ada perlu kamu jelasin sama aku. Kamu bilang dari awal kalau kamu udah putus sama Samuel. Tapi sampai detik ini, kamu masih pacaran sama dia. Iya, tapi, tunggu, tapi aku mau jelasin dulu sama kamu. Udah, gak ada yang perlu kamu jelasin. Sekarang, aku cuma pengen tahu, mau kamu apa? Kamu pilih aku atau Samuel? Walaupun gue gak suka sama Samuel, tapi dia lebih menguntungkan dibanding Digo. Padahal Digo seru sih anaknya. Pilih siapa ya? Halo. Hey, aku tanya sama kamu. Kamu pilih siapa? Aku atau Samuel? Ya Samuel lah. Oke, good luck. Digo. Bye Digo. Makasih ya udah jadi pacar gue. Ya walaupun sebentar, tapi gue bahagia kok. Buset, ini gue kenapa apes banget ya? Selalu gue dikira copet. Ayo, shh. Copet! Wah, mana copetnya? Mana dia? Mana ya? Wah, gak ada. Ini kita mencari aja deh. Lo berdua ke sono, lo ke sana, gue ke sana ya. Ya, gue kesini ya. Udah, yuk. Makasih ya, kamu udah nolongin aku. Kamu kenapa bisa disangka copet gitu? Apes, aku tuh selalu berada di momen yang salah. Lagian kenapa kamu sendiri? Dinda mana? Aku tuh udah putus sama Dinda. Paling terindah takkan bisa. Kenapa bisa lo putus sama Dinda? Bukannya kalian pacaran belum lama ya? Aku diduain sama Dinda. Oke, gini. Kamu pasti bilang kalau aku ini kena karma. Tapi jujur, sebenarnya tuh aku sama sekali gak ngeduain kamu. Aku jadian sama Dinda itu pas aku setelah putus sama kamu. Ya oke. Mungkin ini karma buat aku, cuma aku nggak bermaksud nyakitin kamu dan benar-benar. Aku udah maafin kamu dari lama kok. Lagian menurut aku sih ini bukan karma, ya emang Dindanya aja yang nggak bisa setia sama satu cowok. Nggak bisa setia sama satu cowok? Kamu tahu dari mana? Rizal cerita ke aku sebelum dia berangkat ke Jerman,
Dinda duain dia sama cowok lain. Terus Dinda mohon-mohon sama Rizal buat gak diputusin. Terus pas Rizal mau berangkat ke Jerman, HP-nya hilang. Dan kontaknya hilang semua. Dia udah berusaha buat nelpon Dinda ke nomor yang dia ingat, tapi Dinda ternyata udah gak pakai nomor itu. Jadi mereka hilang kontak. Dan menurut info yang dia dapat, Dinda udah pacaran sama cowok lain, makanya dia ganti nomor biar Rizal gak bisa ngubungin dia. Terus? Waktu ini juga aku sempat lihat Dinda mesra-mesraan sama cowok lain di klub. Kalau dari gayanya sih, kayaknya itu cowok fotografer nih. Iya, itu Samuel. Itu cowok yang Dinda duain sama aku. Oi, thank you ya. Kamu udah mau nemenin aku. Thank you loh. Hai cantik. Kamu ngapain di sini? Jemput kamu. Bukannya hari ini kamu ada jadwal ngeband ya? Kamu masih inget ya sama jadwal band aku? Ya masih lah. Kalau rasa cinta kamu ke aku masih inget? Enggak banget deh kamu. Sejak kapan kamu norak gitu? Semenjak Tuhan mempertemukan kita lagi. Karena aku ngerasa pas aku dituduh jadi copet itu aku seakan-akan Tuhan itu telah mempertemukan aku dengan kamu lagi karena kamu nyelamatin aku. Ini jodoh. Jodoh. Aduh, bisa aja deh. Ya. Bila Adinda raya cintamu, aku simpan rindu di dalam hati. Bentar. Mau dibawa kemana? Bentar. Mana sih? Bentar, sabar. Diam dulu di sini sebentar, oke? Okay. Wait. Mau nggak kamu jadi pacar aku lagi? You are my love, you are my life, you are my everything I need. I give you my love. Sentuh cintamu, ingin selalu ada dekatmu, selalu ada di hatimu ya. Jangan tinggalkan dan jangan kau lepaskan. Aku mau kamu janji sama aku buat selalu jujur, dan aku mau jadi the only one in your heart. Apa sih yang gak buat kamu? Iya sayang, iya. Ya nanti aku jemput kamu kok. Tapi kalau apa? Kalau abis aku jemput, kamu temenin aku ya. Oh. Ya udah. Iya. Dadah. Tolongin saya dong, saya dikira copet nih, padahal sumpah demi Tuhan saya itu bukan copet, Mas. Tolongin saya, Iya. Copet ya. Sono. Aduh, Mas, makasih ya. Udah nolongin saya. Iya, sama-sama. Dinda? Digo? Kok? Dinda? Copet Dinda? Copet? Digo, makasih ya udah nolongin gue. Gue jadi ingat kejadian pertama kali kita ketemu deh. Waktu itu kan lo ya dikira copet, terus gue yang nolongin. Sekarang gantian deh. Apa jangan-jangan kita jodoh ya? Ya kan? Lo masih marah sama gue?
marah kenapa? Marah gara-gara malas orang dulu? Enggak lah, santai aja kali. Lagi juga itu kejadian udah lama. Oh ya, lo masih suka main di kafe yang biasa nggak? Masih. Jadwalnya masih sama? Masih. Ya udah kalau gitu. Gue pergi dulu ya. Dah. Tunggu. Yang ngejar lo kan ke situ. Jadi lo ke situ. Oh iya. Nervous. Dah. Siapa yang datang? Wah. Lu jangan bilang lu pura-pura jadian lagi sama dia. Udah lu tenang aja. Karena masuk sama dia sama pemilik. Hai. Boleh aku duduk? Boleh dong. Sama siapa kamu? Sendirian. Loh, Samuel? Gue udah putus sama dia. Putus? Kenapa? Ya... dia... duain gue sama model lain. Ya udah kalau gitu, gue main dulu ya bentar ya. Oke. Anterin gue pulang. Sama-sama. Digo. Sebenarnya gue kangen banget saat-saat kayak gini. Berduaan sama lo. Kalau misalnya dulu gue gak selingkuh sama Samuel, mungkin sekarang kita masih pacaran kali ya. Kenapa Dinda ngomong gitu ya? Kalau gue ngajak balikan, lo mau gak nerima gue? Balikan?
Abisnya di antara semua cowok yang ngedeketin gue ngerasa cuma lo doang kok yang tulus sayang sama gue. Yang lainnya mah cuma manfaatin gue doang. Gue nyesel banget udah pernah selingkuh dari lo. Aduh, Dinda ngajakin balikan lagi. Gue mesti jawab apa nih? Lo mau kan terima gue lagi? Gue masih sayang gue sama lo. Lo sendiri gimana perasaannya? Lo masih sayang gak sama gue? Lo juga masih sayang kan sama gue? Gue janji, kalau lo nerima gue lagi, gue gak bakalan selingkuh lagi. Janji. Ya udah deh. Gue diterima nih. Lo mau balikan sama gue? Makasih ya. Ya udah, berarti mulai sekarang manggilnya aku kamu lagi. Ya. Apa yang abis lo lakuin, Digo? Digo, sekarang jadi ribet sendiri kan? Kan kalau ada Digo di hidup gue jadi rame, nggak ngebosenin. Lu kenapa? Kelihatannya lu capek banget. Lu ada masalah? Enggak, gak apa-apa. Lu baik-baik aja kok. Gue cuma ngantuk doang. Bentar deh, gue cuci muka dulu ya. Ya, kamu udah sampai kantor ya. Bye bye. Semangat kerjanya. Dah. Rizdi. Rizdi. Assalamualaikum, Dinda. Waalaikumsalam. Gue dong. Oke, cakep. Cakep. Ini. V. Deh, serat dulu lah bentar lah. Capek juga. Oh iya, gua lupa. Gua harus jemput Risti. Oke, latihannya lanjut nanti lagi ya. Oke, deh. Ia pemata hati, ia pemata hati. That girl is poisonous. Ia pemata hati, ia pemata hati. She is a heartbreaker. Digo. Hai. Udah jam berapa? Ayo gue. Bobo selir-selir cewek lagi pasti juga kan. Mana ya? Gue cariin lah. Di jam segini. Gue ngerti men. Masih sama selirnya kali dia. Yeah. Dikit lagi sih feeling. Gue paling dikit lagi datang. Hmm.
Nah, ini nah. Dia. Telat. Biasa kan lagi ada date. Lagi. Udah ini udah jam berapa nih kan? Mulai latihan aja sekarang. Iya. Aku duluan ya. Iya. Hai. Jadi, gua harus ambil keputusan. Listi atau Dinda? Kayaknya gua harus putusin Dinda deh. Ya, masa. Halo? Halo? Kamu lagi di mana, sayang? Lagi di tempat latihan. Kenapa? Habis latihan kita ketemu di tempat biasa ya. Oh iya, ya udah aku kesana sekarang ya. Ya. Risti kenapa ya? Kok suaranya begitu? Hai. Kamu kenapa? Kamu jelasin ini. Apa foto kamu sama Dinda masih ada di IG-nya dia? Kamu tahu dari mana IG-nya Dinda? Gak usah banyak nanya dong. Jawab kenapa foto kamu sama dia masih ada di IG-nya? Gimana aku tahu? Lagian kan itu juga foto lama. Kamu bohong ya? Kamu masih ada hubungan kan sama dia? Enggak, beneran. Aku tuh udah lama banget gak ketemu dia. Lagi juga benar deh, itu tuh foto lama. Udah deh, kamu percaya sama aku. Aku juga heran ngapain sih dia masih ngupload foto aku. Ini orang emosi tau gak? Benar. Iya, benar. Dia apa sih maksudnya nih cewek ngupload foto sama kamu? Ngarep banget ya mau balikan sama kamu. Risti tahu lagi Instagramnya Dinda. Kalau gini terus gue bisa ketahuan nih. Kayaknya gue harus putusin Dinda deh sebelum Risti tahu. Iya, aku juga bingung. Udahlah, ribet daripada kamu mikirin itu, mending kita nonton. Bener ya? Ya. Ayo. Let's go. Tadi bagus kok. Aku suka. Gimana kamu? Kamu suka part yang mana? Akhir-akhirnya deh. Akhir-akhirnya. Itu kayak kita banget ya ceritanya. Habis ini mau ke mana? Itu kan Digo. Kok dia jalan sama Risti? Digo. Kok di sini? Ya? Terus lu ngapain jalan sama cowok gue? Digo ini cowok gue ya. Lo gak usah ngaku-ngaku dia, lo kan udah putus sama Digo. Iya, tapi gue sama Digo udah balikan kemarin. Jadi lo gak usah kecentilan sama cowok gue. Gue kecentilan? Lo tuh yang kecentilan? Apa arti? Jangan berantem di sini ya. Lo udah bohongin gue dua kali ya? Mulai sekarang kita putus. Ya udah sana pergi.
nggak usah deket-deket. Padahal tadinya gue mau mutusin Dinda dan milih lo, Risti. Tapi sekarang lo malah mutusin gue. Kamu ngapain ngeliatin aku kayak gitu? Kamu gak marah sama aku? Enggak. Ya dulu kan aku juga pernah selingkuh dari kamu. Digo, manusia itu tempatnya salah. Jadi gak apa-apa. Tapi janji ya, kamu jangan selingkuh lagi. Iya, kamu gitu juga ya? Iya. Janji, awas bohong. Iya. Atas apa yang telah terjadi. Ini kan lagi viral banget. Iya Kak Sarah, ya deketin direktur utamanya tau biar bisa jadi terkenal. Iya. Wakor, jangan-jangan ya. Mbak. Itu majalah edisi bulan ini? Iya. Boleh lihat gak, Mbak? Boleh. Akhirnya impian kamu tercapai juga. Modelnya cantik ya, Mas? Sampai nggak kedip gitu mandanginnya. Iya, cantik. Berita tentang dia lagi kesebar di mana-mana tuh. Iya, benar-benar. Iya, benar. Lagi viral banget. Rame banget pokoknya deh. Berita apa emang? Ya ampun, nggak tahu, Mas. Tentang dia ada affair sama direktur utamanya. Makanya dia bisa jadi terkenal kayak sekarang, ya kan? Iya, iya banget. Mbak, kalau gitu saya pinjam majalahnya. Bentar. Ya, baru beli juga. Dinda! 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 Jelasin semua ini ke aku. Kok kamu lempar sih? Kamu gak suka ya aku jadi cover majalah? Jelasin sama aku gimana caranya kamu bisa jadi cover majalah. Maksudnya? Gimana caranya kamu bisa jadi cover majalah di situ ngalahin model-model senior kalau kamu nggak deket sama direktur utamanya? Oh, kamu udah tahu ya soal itu. Oh, jadi benar orang-orang bilang di luar kalau kamu ada affair sama direktur utamanya? Bukan gitu. Aku sama Paniko nggak ada hubungan apa-apa kok. Kita cuman... Jangan bohong sama aku. Jelasin sama aku, ada apa kamu sama Paniko? Iya, oke, aku ngaku. Aku emang lagi deket sama dia. Tapi lagi-lagi itu cuma demi karir aku aja kok. Lagi kenapa sih orang-orang tuh lebay banget? Paniko juga jomblo, emangnya salah ya kalau aku deket sama dia? Harusnya tuh aku udah duga tau gak, hal ini bakal kejadian lagi. Dan bodohnya aku gak pelajari ini dari Samuel. Oke, kamu pilih aku atau Niko? Linda? Sorry ya, kamu itu emang baik, seru, tapi aku lebih milih Paniko. Kamu udah makan belum? Kalau belum, kamu makan aja di rumahku. Sekarang aku udah punya pembantu, dibayarin sama Paniko. Dah. Tuh, kamu pikir kamu siapa bisa mempermainkan aku gini? Hah? Ya ampun, Bigo, udah deh, kamu tuh jangan kayak anak kecil. Kan aku pernah bilang sama kamu, manusia itu tempatnya buat salah. Sekarang aku akuin, ini salah aku. Aku minta maaf, ya? Kau tak memahami diriku, keinginanku. Walau terus ku coba langkah kita tak senyawa. I'm
tinggal kekasihku, aku telah tinggalkan semua. Mas! Cinta. Woi! Kita. Dompetnya nih. Dan akhir dari Mas. Cerita yang kita tuliskan. Apa jangan-jangan itu orang copet ya? Tuh kan bener. Ada suara teriak copet. Kamu kenapa bisa disangka copet gitu? Apes. Aku tuh selalu berada di momen yang salah. Copet ya? Copet ya? Tolong, 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 tolong. Aduh, Mas. Mas, makasih ya. Udah nolongin aku. Iya, sama-sama. Dinda? Digo? Kok? Makasih ya udah nolongin gue. Gue jadi ingat kejadian sama kali ketemu deh. Waktu itu kan lo yang dikira copet, terus gue yang nolongin. Sekarang gantian deh. Apa jangan-jangan begini caranya gue ketemu jodoh? Tiap kali gue disangka copet, selalu pasti ada yang nyelamatin gue, selalu pasti ada cewek. Pasti ada yang selamatin gue. Pak, makasih ya Pak. Biarpun Bapak itu ngeselin dan Bapak nggak pernah ngomong, Bapak itu udah bantuin saya. Makasih ya. Bye, Bray. Aduh, kok lu jadi kayak gini sih? Ya, abis gimana? Ini semua kesalahan gua. Lu itu kalau dikasih tahu sama gua tuh nurut. Kayak gini kan sekarang? Lihat tuh kondisi lu. Keras kepala sih kau. Makanya jadi cowok itu jangan plin-plan. Ya, sudah jauh! Poison us, dia pemata hati, dia pemata hati. She is a heartbreaker. Kirain marah sih Bapak. Kembali lagi. Lu jangan ketawa! Nah, lu dulu yang ketawa!